bukan Donnarumma, inilah kiper yang dibidik Juventus untuk gantikan Szczęsny. Raksasa Liga Italia Juventus kabarnya bakal kedatangan kiper anyar dalam edisi jendela transfer tahun depan. Sosok yang datang ternyata bukan Gianluigi Donnarumma. Selama beberapa musim, Juventus selalu dicap sebagai tim yang kokoh dalam urusan bertahan. Penyebabnya yakni barisan lini belakang dan kiper senior tua bisa diandalkan. Akan tetapi dalam dua musim terakhir, tradisi tersebut gagal berlanjut setelah wajah Szczęsny masih tampil angin-anginan dan beberapa kali membuat blunder. Tak ayal jika Lecce Signora berniat untuk membeli kiper anyar dalam edisi jendela transfer paruh musim atau Januari 2022 nanti. Juventus lantas dikaitkan dengan Donnarumma. Kiper PSG tersebut kabarnya bakal direkrut Juventus setelah super agen Mino Raiola mengirim sinyal kayaknya bisa saja merapat ke Turin. Akan tetapi, bukannya Donnarumma yang datang tahun depan ke Allianz Stadium. Ternyata kiper Arsenal Ben Leno yang kontraknya akan ada luasa pada akhir musim ini. Menurut sebuah laporan dari outlet Spanyol VKS, Juventus tengah pertimbangan Ben Leno untuk menggantikan wajah Szczęsny di jendela transfer Januari tahun depan. Leno dianggap sebagai target yang seksi bagi I Bianconeri. Selain itu, jika transfer tersebut terrealisasikan, maka Leno akan kembali mendapatkan tempatnya di timnas Jerman. Akan tetapi untuk mendapatkan Leno, jalan Juventus tak akan mudah. Pasalnya mereka harus bersaing dengan Inter Milan yang juga dikaitkan dengan Leno untuk jadi suksesor Samir Handanovic. Masa depan Ben Leno bersama tim Meriam London memang tengah gonjang-ganjing pasca kedatangan Aaron Ramsdale. Leno yang selalu berada di bawah mistar Arsenal selama beberapa musim mendadak tersingkir setelah Ramsdale tiba di Emirates Stadium dan tak mencemerlang saat menjamu Norwich City. Momen tersebut bisa dibilang jadi titik balik karir Leno yang biasanya dipercaya memangku kiper utama lantas mendadak menghadirkan bangku cadangan. Apalagi sejauh ini Ramsdale berhasil menjaga clean sheet dan membuat posisi Leno makin dipinggirkan. Tak ayal jika beberapa waktu lalu ia belak-belakan untuk tidak menutup peluang angkat koper dari kota London. Kabar baik dari Continenza, Dybala dan Morata siap untuk duel Juventus versus AS Roma. Juventus memberikan kabar baik untuk fans mereka, sebab dua pemain kunci yaitu Paul Dybala dan Alvaro Morata sudah kembali berlatih dan siap untuk duel melawan AS Roma. Juventus akan menjamu Roma pada laga pekan ke-8 Serie A, Senin 18 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga di Allianz Stadium itu punya arti yang sangat penting bagi kedua tim. Juventus dalam performa yang bagus sebelum laga internasional. Juventus selalu menang pada 4 laga terakhir, sedangkan AS Roma bangkit pada 2 laga usai kalah dari Lazio. Roma menang atas Sirja dan Empoli, mencetak 5 gol dan tidak kebobolan. Jeda internasional memberi kabar baik untuk Juventus, sebab mereka punya waktu rest selama 2 pekan untuk menyiapkan duel melawan Roma. Juventus juga punya waktu untuk memulihkan para pemain kuncinya. Dikutip dari Sky Sport, Paul Dybala dan Alvaro Morata sudah kembali berlatih di Continenza. Keduanya belum berlatih secara penuh. Mereka berlatih terpisah, tapi dalam kondisi yang bagus. Massimiliano Allegri menyiapkan Dybala dan Morata untuk duel melawan Roma. Keduanya akan terus dipantau dalam beberapa hari ke depan. Tapi secara umum, mereka diprediksi bakal siap untuk duel melawan AS Roma. Dybala sebelumnya mengalami cedera otot usai laga melawan Sampdoria. Morata juga mengalami masalah yang sama pada laga yang sama. Keduanya absen pada laga internasional dan memberi keuntungan bagi Juventus. Dybala menjadi pemain yang penting bagi Juventus setelah Ronaldo pindah. Dybala kembali memainkan peran vital di lini depan, seperti ketika Ronaldo belum datang. Sebelum cedera, Dybala mulai mendapatkan penampilan terbaiknya bersama dengan Juventus. Pemain asal Argentina itu telah mencetak 3 gol untuk Juventus. Seperti Dybala, Morata juga punya peran yang krusial. Morata mungkin tidak selalu tampil penuh, tapi dia adalah pilihan utama Allegri untuk posisi penyerang tengah. Morata telah mencetak 3 gol untuk Juventus. Juventus memang mendapat kabar baik dari Morata dan Dybala, tapi mereka juga punya kabar buruk. Adrien Rabiot tidak akan bisa bermain pada duel melawan Roma, sebab dia terpapar COVID-19 usai melihat Prancis UEFA National League. Rabiot menjadi pemain yang penting bagi Juventus. Gelandang asal Prancis itu telah memainkan 5 laga di Serie A untuk Juventus. Rabiot juga selalu jadi andalan saat Juventus memainkan 2 laga fase grup Liga Eropa. Lalu ada Weston McKennie yang mengalami cedera otot usai membela Amerika Serikat.
Tak cuma MU, Newcastle juga ingin borong pemain Juventus. Maksudnya pangeran atas Saudi Mohammed bin Salman di Newcastle United bakal merepotkan klub-klub besar Eropa. Dengan kekuatan uang berlimpah, Newcastle membidik pemain-pemain bintang. Selain akan belanja di Man United, The Magpies kabarnya juga bakal membidik pemain-pemain bintang Juventus. Tuttosport melaporkan, Newcastle mulai menyusun daftar pemain top incarannya guna membangkitkan prestasi tim. Ada dua bintang Juventus yang masuk ke dalam radar klub itu. Newcastle kabarnya menginginkan winger Juventus Federico Chiesa dan bek tengah Matthijs de Ligt. Keduanya merupakan pemain pilar dan tak tergantikan di Juve sejak musim lalu. Dengan segokan dana dari MBS, Newcastle diyakini akan mencoba menggoda Juventus dengan tawaran super mewah untuk merekrut de Ligt dan Chiesa ke Liga Inggris pada tahun depan. Meski Chiesa dan de Ligt merupakan pemain pilar dan tumpuan masa depan Juventus, tawaran menggoda dari Newcastle bisa membuat Bianconeri untuk goyah. Juve punya sejarah sering melepaskan pemain bintang bila mendapatkan tawaran super mewah. Di masa lalu, Juve pernah menjual Zinedine Zidane ke Real Madrid dan Paul Pogba ke MU dengan memecahkan rekor transfer pemain termahal di dunia pada masanya. Juventus juga punya kebiasaan takkan menghalangi jika sang pemain sendiri yang kepada klub meminta untuk dilepas. Man United hingga Juventus siap saing sigut untuk dapatkan Ousmane Dembele. Penyerang Barcelona Ousmane Dembele tengah menarik perhatian banyak klub elit Eropa. Bahkan, nama-nama besar klub seperti Man United hingga Juventus dikabarkan siap saing sigut demi mendapatkan Ousmane Dembele. Sebagaimana yang diketahui, masa depan Dembele di Barcelona memang tengah ramai dispekulasikan. Apalagi, kontrak Dembele akan berakhir pada Juni 2022. Jelang habisnya kontrak tersebut, pembalap asal Prancis tersebut hingga kini masih enggan untuk menaikkan perjanjian baru dengan Barcelona. Menurut laporan dilansir dari Football Italia, Selasa, 12 Oktober 2021, pembaruan kontrak tersebut masih terganjal oleh kenaikan gaji yang diminta Dembele kepada pihak manajemen Barcelona. Dikarenakan itulah, negosiasi belum rampung. Klub-klub elit Eropa terus memantau situasi dari Ousmane Dembele. Sebab, jika benar tak melanjutkan kerjasama dengan Barcelona, dia akan bersalus gratis pada musim depan. Manchester United menjadi klub terdepan yang ingin mengamankan jasa Dembele pada musim panas 2022. Namun Man United harus bersaing dengan Juventus, Liverpool, dan Chelsea yang juga menaruh minat. Sebetulnya, Man United nyaris saja membolong Dembele pada bursa transfer musim panas 2021. Namun Dembele masih menolak lantaran ingin melakukan negosiasi kontrak baru bersama dengan Barcelona. Kini Man United yang belum menyerah siap bersaing lagi di musim panas 2022. Tetapi, ada banyak lawan yang akan dihadapi. Salah satunya adalah Liverpool. Mereka mengincar Dembele bukan tanpa alasan. Liverpool kini tengah mengantisipasi kepergian Mohamed Salah yang mungkin terjadi di musim depan. Alhasil, Ousmane Dembele menjadi opsi pertama untuk menggantikan pemain asal Mesir tersebut pada musim depan. Dan saat ini, Ousmane Dembele sedang menjalani masa pemulihan usai cedera yang dideritanya dan harus absen dalam beberapa pertandingan Blaugrana. Ia menderita cedera lutut serius usai membela Prancis di gelaran Piala Eropa 2020.